dalam deklarasi Putrajaya ini, 13 perkara tersebut meliputi membina potensi penjawat awam. Sebagai contoh, gaji penuh semasa cuti belajar. Dalam feedback Facebook didapati setengah kaki tangan awam tidak diizinkan oleh ketua jabatan mereka untuk mengambil PhD misalnya, kerana ketua jabatan adalah tidak mempunyai kelulusan PhD, dan kedudukan yang ada sekarang adalah mereka tidak diberikan gaji penuh. Ini adalah satu kongkongan dalam negara membina potensi penjawat awam. Sebahagian ataupun majoriti penjawat awam adalah orang-orang Melayu. Dan saya telah mempertegaskan peranan saya selaku ahli Parlimen Putrajaya insya-Allah adalah menjadi pelindung, payung kepada penjawat awam di seluruh negara. Dan kerana itu saya lihat menerusi interaksi social networking, mereka telah meluahkan apa yang mereka alami selama ini, di mana kita menganggap selama ini penjawat awam menikmati hidup yang baik. Tetapi sebahagian mereka berada di paras kemiskinan. Ya. Pada pagi ini, teman saya Tengku Adnan telah menaikkan billboard, di mana satu daripada pencapaiannya adalah 7,170 keluarga di Putrajaya diberikan bantuan RM500. Dan 4,000 lain orang bujang diberikan bantuan RM250. Bermakna di Putrajaya, ramai sekali yang belum menikmati hidup yang lumayan sehingga terpaksa dibantu oleh ahli Parlimen Putrajaya. Dan pendekatan Pakatan Rakyat menerusi manifesto Pakatan Rakyat adalah menghidangkan satu mekanisme living mechanism, ya, living mechanism. Manifesto Pakatan Rakyat harus disorot dalam perspektif ia adalah living manifesto, iaitu satu manifesto yang hidup, ya, di mana langkah yang pertama ialah mengenal pasti a prudent management of the country. Daripada prudent management of the country, kita akan ada lebihan, ada surplus dalam keuangan dan ekonomi apabila kita menghapuskan kronism umpamanya. Dalam kes kronism umpamanya, satu kes ialah Kementerian Belia dan Sukan. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi praktisnya adalah satu praktis yang menyebabkan negara kita akan lumpuh, ya. Saya ada dokumen-dokumen ini yang saudara-saudari boleh lihat nanti dalam web kami. Kami akan uploadkan selepas ini, di mana perbelanjaan oleh Kementerian Belia dan Sukan dibuat dengan sesuka hati. Tidak ada kaedah-kaedah good governance practices. Dan kemudian daripada sini kita akan menurunkan kos hidup. Penurunan kos hidup adalah key point dalam manifesto pakatan, ya. Dan dengan itu kita akan mendapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dan kemudian baru datang measures yang dirangka seperti penurunan harga minyak dan lain-lain. Dan itu adalah satu perkara yang applicable. Saya selaku pengurusi manifesto pakatan, manifesto PAS ni, PAS, DAP dan PKR mempunyai grup pembuat penyusun manifesto ini, dan saya adalah pengurusi bagi parti PAS. Dan kami mengambil masa yang sangat lama untuk merumuskan satu-satu measures tersebut. Dan kami telah melaksanakan simulation komputer bagaimana mencapai angka-angka yang menasabah bagi tujuan penetapan dasar dalam manifesto Pakatan Rakyat tersebut. Dan ia bukanlah satu perkara yang dibuat sewenang-wenang. Penurunan harga minyak adalah satu perkara yang applicable, yang doable, ya. Kerana kita adalah net producer, net exporter untuk minyak, ya. Dan reserve kita telah meningkat, ya. Sebagai satu contoh. Tetapi sekarang ini alhamdulillah, daripada cara kempen Barisan Nasional termasuk di Putrajaya, mereka sudah berada pada garis defensif. Mereka pergi kepada isu, kalau kita tutup tol atau kalau kita hapuskan tol, apa nak jadi dengan pekerja tol, ya? So Datuk Seri kena jawablah. Kita bukan buang macam tu saja, ya. Dan dalam isu Putrajaya Holding, ya, saya tunggu grandpa saya Tun Mahathir reply. Malam tadi dia muncul di TV2. Sekali lagi mengulangi, kalau PAS saya menang di Putrajaya,
Putrajaya akan dilelong, masjid dilelong, rumah Perdana Menteri dilelong, pejabat Perdana Menteri dilelong. Saya rasa ini adalah satu kebudak-budakan. Ya, satu perbahasan yang telah turun pada tahap tidak lagi konstruktif, ya, tidak lagi dynamic, tidak lagi progresif, ya. Oleh kerana mereka tidak dapat mencabar future plan Pakatan Rakyat, ya. Kita memberikan future plan. Kita tidak mengamalkan politik negatif tetapi politik positif. Kita cadangkan solution kepada negara. Dan ini yang menyebabkan mereka orang panggil terdesak, dan saya beri jaminan bahawa sama sekali kita tak akan lelong apa sahaja yang ada di Putrajaya, ya. Jangan, itu saya rasa tak masuk akal bagi orang waras untuk melelong apa yang ada di Putrajaya. Tetapi dari segi management penerusan Putrajaya, of course we need to improve the infra of Putrajaya. We need to take care of the welfare of the citizen of Putrajaya. Dan juga kita can cut the cost of maintenance of Putrajaya.